hingga. Apa arti pertemuan kita bagimu? Pertemuan yang ditakdirkan sebagai sejarah atau hanya kebetulan semata? Tentu saja itu takdir. Aku menyadari bahwa setiap pertemuan kita adalah sejarah. Dimana kau bahagia saat aku tertawa dan aku berderai air mata saat kau berduka. Lalu, mengapa Tuhan menuliskan kita sejarah di sini? Mengapa bukan kemarin? Mengapa bukan di sana? Di tempat yang jauh lebih indah dari tempat ini. Lantaran kata para pujangga, semua akan indah pada waktu dan tempatnya. Karena yang berharga pada sejarah bukan di mana sang pelaku sejarah dipertemukan, melainkan di mana sang pelaku sejarah mempersatukan peristiwa yang mereka alami menjadi sebuah hati, sebuah perasaan, maupun suatu kenangan. Boleh saja kita dipertemukan di megahnya Taj Mahal, tapi akankah pertemuan kita jadi seindah pertemuan kita di sini, di belakang gedung tua ini? Ya, memang tak terasa sudah 3 tahun lamanya sejak sejarah pertama kita goreskan di sini. Tuhan memang sutradara terhebat di dunia ini, mengatur sebuah sejarah hanya untuk mempertemukan kita di sini. Tapi mengapa Tuhan menambahkan perpisahan di antara kita? Kenapa Tuhan menambahkan perpisahan di antara kita? Tak bisakah selamanya kita di sini juga? Biru. Mungkin suatu pertemuan dan perpisahan adalah satu kesatuan. Yang membedakan antara pertemuan dan perpisahan adalah perasaan dan pemikiran kita akan hal itu. Mungkin bagimu ini adalah perpisahan, tapi bagiku ini adalah sebuah pertemuan di mana kita saling berjanji untuk bertemu lagi di sini. Benarkah? Jadi kau mau 6 tahun lagi tepat di tanggal ini kita akan bertemu kembali di sini, di dekat 0 km kita ini. Seorang mengatakan, berhati-hatilah dengan pertanyaan, karena jawaban yang didapatkan tidak selalu seperti yang diinginkan. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa kau tak bisa memenuhi janjimu? Jika Tuhan memang mempentingkan sejarah kita untuk mulai lagi, aku akan datang padamu. Aku akan menemuimu di sini. Di 0 km kita ini. Baiklah, Jingga. 22 Februari 2020, jam 2 siang. Kita akan bertemu kembali di sini. Di 0 km kita ini. Dan apakah kau akan mengingatnya dengan baik? Dan berjanjilah, kau akan selalu menjadi sahabatku. Sahabat? Baik, Biru. 22 Februari 2020, jam 2 siang, aku akan menemuimu di sini, di 0 km kita ini. Kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan
jam. Bu dokter kan bilang kalau Nona tidak boleh berlama-lama berada di luar. Tidak. Saya ingin menunggunya. Sebentar lagi. Saya yakin sejarah kami akan tertoyak lagi. Kalau janjian terus tidak datang lebih dari satu jam, lebih baik ditinggal saja, Nona. Berarti dia tidak menepati janjinya. Tapi saya yang tidak menepati janji, Bu. Saya yang terlambat 72 jam. Tapi kemarin kan Nona sedang menjalani terapi. Jadi itu semua bukan salah Nona. Nona, jangan menunggu sejarah yang tidak untuk ditakdirkan. Tapi saya sudah memutuskan hubungan dengan dia, Bu. Saya sudah berjanji untuk tidak menghubunginya dia lagi. Lalu, untuk apa menunggu seseorang yang jika Nona saja sudah memutuskan hubungan dengan orang tersebut? Mari pulang, Nona. Saya tunggu di mobil ya. Seandainya pada waktu itu aku berkisah sesuai kehendak hatiku, pasti akan tertuai sebuah sejarah yang sangat indah. Tak akan ada penyesalan seperti ini. Lalu bagaimana denganku? Aku di sini, Biru. Kau tenang saja, Buti. Aku hanya mengenang masa laluku itu. Apa yang kau dapat dari mengenang masa lalu? Bukankah lebih baik menata yang sekarang dan yang akan datang? Tidak bisakah kau melupakannya untukku, Biru? Kau jangan khawatir. Karena aku di sini selalu ada untukmu. Aku hanya mengenang masa laluku itu. Tak terbawa di suasana pada saatku itu. Ya, aku percaya padamu. Sejarah yang diciptakan oleh manusia tidak untuk dilupakan manusia itu sendiri, melainkan harus diingat untuk mengukir sejarah baru di masa yang akan datang. Putih, kau adalah masaku. Tapi mungkin kau adalah masa laluku di masa yang akan datang.
cinta.